Bowo tuh rupanya punya 220 ribu hektar tanah tambah 120 ribu hektar tanah. Total berarti berapa total? 340 ribu hektar tanah. Ini mungkin yang dimaksud dengan Pak Prabowo di debat sebelumnya. Ini lebih luas daripada Malaysia nih mungkin ini. Ini luas sekali loh. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah, kecuali kata-kata. Dan apalagi kalau mau buzzer. Buzzer-buzzer itu bukan memusuhi Anies, bukan menyerang Anies. Terusnya, ya. Menyerang akal sehat orang. Kenapa gitu? Iya, kan banyak hal yang disampaikan dan nggak benar gitu. Saya kasih contoh. Awal-awal COVID, kita Jakarta lagi mau ditutup, lagi mau dibatasin, diserang luar biasa. Buat apa pembatasan? Buat apa? Loh, lah ya emang kata epidemiolog begitu, kan bahaya sekali. Dia mengganggu, bukan mengganggu Anies, dia mengganggu keselamatan jutaan orang dengan suara yang dengungnya kuat. Itulah sebabnya ini bukan merusak satu dua, dan yang diserang kan bukan orang-orang terkenal aja, bro, selalu ya orang terkenal juga di tengah terkenal gitu, tapi banyak orang-orang di sosial media. Pendukung Anies Baswedan tidak bakal mengerti penjelasan tadi karena otaknya udah butek, bau kentut pun harum serasa parfum. Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjungannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Bapak-Ibu sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak-Ibu. Nah, kalau yang sudah baik, tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik, buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa kalau bicara positif? Ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif, berarti dia sedang negatif. Betul, Mas Yalian? Jadi saya nih, buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekkan. Bila kita dijelekkan, jawab assalamualaikum. Gitu saja. Nah kami ya tentunya berterima kasih atas dukungan-dukungan yang ada, dan tentunya itu akan menaikkan semangat kami. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan lebih fokus untuk memperkuat struktur. Jangan take it seriously dengan Abu Janda, tetapi lihat saja sebagai sebuah fenomena, ya. Jadi kalau mereka nanti terpecah antara mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka itu makin menunjukkan bahwa dua orang itu adalah all president men. Semua adalah orang istana, orangnya Presiden Jokowi, dan wajar Presiden Jokowi berharap dari mereka atau salah satu mereka ketika menjadi pemimpin. Apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya? Yang beberapa komennya menjurus pada tujuan rasialis dan penistaan agama. Ya, mengerikan bukan? Jahat bukan? Orang seperti ini mau diterima, ya sah-sah saja, kembali lagi terserah. Tapi kurang lebih nanti itulah yang cara-cara yang akan dilakukan oleh Abu Janda kalau dia jadi masuk pada rombongannya Prabowo Subianto, dan dia akan menyerang dengan sangat keji dan hina seperti cara-cara seperti ini kepada capres yang lain. Warganet wilayah Felix Yao bikin barisan buzzer panik setelah penulis bertenis Tionghoa Indonesia ini mengisi ceramah yang diselenggarakan oleh PLN WIB, Jawa Barat, Senin 30 Januari 2023 lalu. Hanya seorang Felix Yao tapi bisa bikin para akun bendera, akun NKRI harga mati, buzzer Ahoker, Ganjaris dan Yunu, dan Nganu Nusantara pada kelimpungan, kegerahan, menjerit dan merasa mau kiamat.
Emang luar biasa efeknya, beber jantung di pisang. Satu orang Ust Felix Yao sudah bisa bikin barisan buzzer panik, ngakak gue, beber lihat dari atas. Seorang Felix membuat kawanan si berat, kalangan kabut bak kiamat datang. Sehat-sehat terus kok, Felix Yao, semoga Allah, sang pemilik kehidupan, melimpahkan banyak nikmat dan keberkahan. Insya Allah, Felix Yao, respon Adi, samin. Ustaz Felix diundang karena ilmu dan adabnya. Kamu mungkin tidak diundang karena kedangkalan ilmu dan kefakiran adab, beber John Comey. Redaksi Rabu 9 Rajab 1444 Hijriah 1 Februari 2023. Sementara itu, bagian media sosial Yusuf Dumdum menyebut ada perontok Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menyusup di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Bagian media sosial Yusuf Dumdum misalnya juga minta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menerbitkan mereka yang dicapnya sebagai perongrong tersebut. Hal itu diungkapkan Yusuf Dumdum mengetahui pendakwa Felix Yao mengisi ceramah yang diselenggarakan oleh PLN UIP Jawa Barat, Senin 30 Januari 2023 lalu. Dia mempertanyakan Felix Yao yang dinilainya tidak memahami agama, tapi bisa mengisi ceramah di Masjid PLN PJBB. Pak Erick Thohir, tolong diterbitkan para perongrong NKRI yang menyusup di PLN 123, terutama di PLN UIP, JBB, Jabar, kok bisa deg-degot HTI yang gak paham agama seperti Felix ceramah sampai selesai di Masjid PLN PJBB. Apa kepastiannya sehingga bisa berikan kalian gajian agama? Tweet Yusuf Dumdum di ilimensi Twitternya dikutip fajar.co.id. Selasa 31 Januari 2023. Dear Erick Thohir, kali ini saya ingin mengkritik Mas Erick Thohir. Seriusan BUMN memberikan punggung untuk Saleh HTI dan Khilafiyah kayak Felix Yao ini? Emang enggak ada tokoh agama yang lain? Kira-kira siapa yang memberikan punggung ini? Mas Erick Thohir, cuit Arin datang lagi. Gimana loh ini Pak Erick Thohir, kok masih ada DKM PLN yang mengundang deng-dengkot ormas terlarang? Felix ini gak tahu malu, kowar-kowar khilafah demokrasi haram. Nasionalisme gak ada dalilnya, giliran diundang BUMN, hayo aja. Konsisten dong, BUMN kan bagian pemerintah yang kau haramkan, beber narkosun sumber fajar. Warganet nilai Felix Yao bikin barisan buzzer panik setelah penulis bertenis Tiong